Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Hantu di Atas Loteng. Cerita ini ditulis oleh Wien dan beliau sudah mengizinkan saya untuk membawakan cerita ini di konten kali ini. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Untuk kesekian kalinya, jantungku mendegup lebih kencang ketika harus naik ke loteng rumah kami. Ketakutan erat memelukku. Aura mistis semakin melekatkan kegelisahan. Tangga loteng berderit ketika aku perlahan menapakinya. Berjalan perlahan dan sedikit berjingkat. Gestur tubuhku lekat dengan ketidaknyamanan. Tiba-tiba dinginnya angin berputar lirih di sekitarku, membuat langkah terhenti. Kebimbangan sejenak muncul. Terus naik gak ya? Gumamku perlahan. Tiba-tiba pintu loteng terbuka perlahan. Celah cahaya dari lampu bagian bawah rumah menyelusup ke celah pintu. Siapa itu yang membuka pintu? Hanya hening yang ada. Hei, siapa yang ada di sana? Volume suaraku meningkat seiring respon yang tak muncul. Perlahan aku beranjak melanjutkan tapakan kaki. Kubuka pintu lebih lebar. Baru kali ini, aku benar-benar melihat isi dari loteng rumahku. Suasana suram menyeruak bertarung dengan bau apek yang mendominasi aroma loteng. Kuedarkan pandangan ke area loteng secara menyeluruh. Tak ada yang istimewa menarik perhatian. Kondisi loteng rumah terlihat kotor, tak terawat. Jendelanya sudah tak bisa dibuka lagi karena sudah dipaku mati. Lantai penuh debu dan langit-langit dipenuhi sarang laba-laba. Tiba-tiba terdengar suara yang cukup ramai. Saat kutoleh ke sumber suara, di pojokan dinding loteng yang di belakangku, rupanya ada anakan tikus nongkrong di situ. Seketika berjingkat mundur karena aku paling jijik dengan hewan spesies ini. Tiba-tiba mataku tertumpu sebuah peti yang terkunci dengan gembok besar. Barang satu-satunya yang ada di loteng ini terbuat dari besi yang tentu luar biasa sekali bobotnya. Debu tebal menyelimuti, menandakan peti sudah lama sekali tidak dibuka. Tiba-tiba gulungan angin menampar wajahku. Spontan aku menutupi wajah dengan jemari. Sejenak aku melakukannya, namun betapa terkejutnya saat angin derunya menyusut dan kuturunkan jemari. Terlihat sosok gadis cantik duduk meringkuk di pojok loteng. Rambutnya terurai panjang tersisir rapi. Pakaiannya panjang putih bersih. Cantik dan manis parasnya begitu sempurna. Hanya memucat yang menjadi kekurangannya. "Siapa kau?" kataku terbata-bata. Dia tak menjawab, hanya senyum mengembang yang dia berikan. Belum lagi menuntaskan rasa penasaranku. Tiba-tiba kurasakan ada gerakan kilat yang terbang, dan kurasakan dia berada di belakangku. Irama jantung mengencang, hawa dingin bak kutub menyelimuti. Kurasakan nafas beratnya di tengkuk, tercium aroma bau busuk bangkai. Perlahan kurasakan bagian kanan kiri tubuhku dicengkram. Saat kulirik bagian tubuhku itu, terlihat dua tangan keriput berkuku panjang hitam kotor memegang kedua lenganku. Tangan itu semakin naik, naik, dan naik, merengkuhku dalam peluknya. Serasa mau muntah mencium aromanya. "Ya Tuhan, tolong aku," gumamku lirih. Tiba-tiba leherku terasa tercekik Aku gelagapan, merasa sangat sesak. Perlahan kurasakan ia memutar tubuhnya ke bagian depan tanpa melepaskan cekikan. Tepat di depanku, tanpa jarak, ia terlihat sangat menyeramkan. Matanya merah membara, warna hitam melingkarinya. Mukanya penuh luka, meluarkan aliran nanah. Tercium bau busuk luar biasa. Sedikit mengendurkan cekikannya tanpa melepaskan. Dia seksama mengamati wajahku. Tangan dan sorot mata tajamnya perlahan menjelajahi wajahku. Sosok itu menggeleng-gelengkan kepalanya ke kiri dan ke kanan, perlahan mengamati begitu dekat, seolah mencari sesuatu. Bunyi mulutnya mendesis. Kamu harus ikut denganku agar urusan kita selesai, bisiknya seram. Ia kembali mengencangkan cekikannya. Sampai-sampai aku mengeluarkan suara seperti orang dicekik. Badanku menabrak dinding loteng saat ia semakin kuat mendorongku ke dinding. Suara tercekiknya nafas mulai melemah. Seiring melemahnya pertahananku, tanganku menggapai-gapai udara, kaki mengentak perlahan di lantai. Pandanganku semakin gelap, pudar. Ya Allah, haruskah aku mati saat ini dan dengan cara seperti ini? Mataku terbejam erat saat aku sudah memasrahkan apa yang akan terjadi. Tiba-tiba kurasakan cekikannya mengendur. Hanya satu tangan yang masih di leher. Suara gaduh dan bising serta teriakan-teriakan muncul tiba-tiba. Saat aku membuka mata, kulihat gadis yang di pojokan tadi sedang menarik tangan wanita seram ini, berusaha melepaskanku. Lepaskan dia, lepaskan wanita busuk, lengkingnya. Jangan menghalangiku. Aku akan membawanya bersamaku. Dia yang telah menghancurkanku, teriak wanita itu dengan lengkingan kemarahan. Tak ada yang menghancurkanmu, dirimu sendiri yang menghancurkanmu, wanita iblis, tamak dan picik, balas gadis itu sambil berusaha membebaskanku. Kulihat sosok wanita setengah baya muncul dari kepulan asap tipis, berusaha membantu gadis itu melepaskanku. Lepaskan dia, ucapnya lirih tapi tegas. Tidak, sampai kapanpun tidak. Dia harus mati dan ikut bersamaku. Sosok setengah baya itu mendorong keras makhluk menyeramkan itu. Dasar wanita durjana, pergilah ke neraka untuk selamanya. Wanita setengah baya itu merengkuhnya dengan kuat dan membawanya hilang berlahan. Aku melorot ke lantai tanpa tenaga, mengatur nafas yang tersengal. Tiba-tiba aku teringat dengan gadis itu. Seketika pandanganku mencarinya. Dia masih berdiri di depanku. Perlahan ia melangkah maju dan berjongkok di depanku, memandang teduh dengan muka pucatnya. Sebenarnya siapa kau dan siapa perempuan setengah baya tadi? Mengapa sekilas aku tak asing dengan wajahnya? Rentetan pertanyaan untuknya keluar begitu saja. Dia tidak menjawab, hanya tersenyum. Kedua tanganku digapainya, membawanya ke genggamannya. Matanya menatap lembut, tapi tajam. Tiba-tiba aku seperti terseret ke lorong waktu saat menatap matanya. Masuk ke terowongan yang begitu cepat membawaku berputar dan menembus batas waktu. Setelah sekian lama, aku seperti terhempas, dan saat membuka mataku, betapa terkejutnya aku melihat sekelilingku. Aku terdampar di tempat yang sangat asing, beralaskan rumput. Kuedarkan pandanganku. Kulihat di depan sana, sebuah rumah berdiri kokoh. Arsitektur antik, terbuat dari ornamen kayu. Perlahan kaki melangkah menuju rumah itu. Pintunya terbuka lebar. "Assalamualaikum, permisi," kataku sambil mengetuk pintu. Tak ada jawaban. Kulihat di dalam rumah ada seorang lelaki tua yang duduk di kursi goyang, menghisap cerutu. Pakaiannya rapi. Sebuah koper terletak di sampingnya. Aku terkejut ketika tiba-tiba ia menolehku, melihatku. Tapi seperti tak melihatku. "Sudah siap mau pergi ya, bah?" terdengar muncul dari belakangku. Sesosok gadis kecil berambut panjang menghampiri lelaki itu. Gadis itu melewatiku. Namun anehnya, ia pun tak menyapaku. Aku tak terlihat olehnya. "Iya nak, abah sedang nunggu jemputan Mang Diding." "Jadi berapa hari bah perginya?" "Jangan lama-lama bah, aku sama siapa di rumah kalau perginya lama," jawab sang gadis sambil merangkul lelaki tua itu. "Lah kan ada ibu Murati, pasti kamu gak bakal kesepian. Ini sweaternya suamiku, semua perlengkapanmu sudah ku kemas di dalam koper," sahut sosok wanita yang keluar dari ruang dalam. "Makasih Nyimas, sudah mempersiapkan keperluanku." "Sama-sama suamiku," Nyimas tersenyum manis. "Maaf pak, mobil sudah siap," ujar Mang Diding sambil masuk ke dalam rumah. "Oke, kita berangkat," katanya sambil meraih tongkat dan berjalan ke teras. Nyimas dan Ratih beriringan mengantarkan sampai mobil beranjak menghilang dari perkarangan. Senyum manis merayu Nyimas lenyap seketika ketika ia hanya berdua dengan Ratih. Matanya mengerling tajam ke arahnya. "Ingat ya, kamu tidak akan pernah hidup nyaman selama ada aku," hardiknya sambil masuk ke dalam. Ratih hanya mampu terduduk tanpa sepatah kata pun. Kemudian mereka berdua menghilang dari pandanganku. Sendirian di ruang seluas ini membuatku kebingungan. Tiba-tiba pandanganku tertuju pada foto keluarga yang tertempel di dinding. Perlahan aku menghampirinya. Ada dua foto keluarga di dinding. Foto pertama tampak foto keluarga, satu lelaki dan dua perempuan. Sang lelaki adalah sosok lelaki tadi. Wanita pertama Nyimas, dan yang kedua Ratih. Foto itu menggambarkan sebuah keluarga utuh. Namun tampak dari raut Nyimas, ia tidak terlalu suka di foto itu. Foto yang kedua terdiri tiga sosok. Lelaki itu Ratih dan perempuan setengah bayak, namun bukan yang kulihat tadi. "Serasa aku kenal dengan wanita ini," gumamku seraya lebih mencermati. Detik selanjutnya membuatku terenyak karena saat menatapnya aku seperti menatap cermin. Begitu miripnya perempuan itu denganku. Tiba-tiba muncul suara gaduh dari loteng. Seketika aku lari ke sana. Pintu loteng tertutup, tapi tidak rapat. Ada celah yang menggambarkan peristiwa di dalamnya. "Kamu harus enyah sekarang ini juga. Jika kamu masih hidup, aku tak akan bisa menguasai harta ayahmu. Aku juga tidak suka jadi ibu tirimu. Camkan itu," teriak perempuan itu sambil menganiaya gadis itu dengan kursi kayu. "Bruk, bruk," terdengar kencang sekali. "Ampun bu, ampun." Gadis itu menangis penuh ratap kesakitan. Sekali ini, aku tak akan membiarkanmu hidup. Enyahlah kau dari muka bumi, kata perempuan itu sambil menarik gadis yang berlumur darah itu. Pintu loteng terbuka lebar. Aku hampir melompat karena terkejut, tapi tetap saja mereka tak melihatku. Dipaksanya gadis yang lemah penuh darah itu berdiri di pinggir tangga. "Matilah kau!" Gadis itu didorongnya dengan sekuat tenaga, menggelinding ke bawah. Jerit sang gadis melengking pilu penuh nestapa. Tiba-tiba muncul sesosok tubuh wanita berambut panjang, wajah memucat. Terbang laksana burung berusaha menangkap tubuh gadis itu, namun semuanya terlambat. Suara benda terjatuh ke lantai terdengar sangat kuat. Darah mengucur deras dari kepala dan bibirnya. "Tidak, Ratih!" Teriakan pilu menggema di seluruh ruangan. "Mama!" ucap gadis itu lirih sambil berusaha menggapai tangan wanita itu. "Aku lebih bahagia, Mah, bisa berkumpul dengan Mama, daripada aku hidup bersama dia. Serasa manusia tak bernyawa," ucapnya sambil memejamkan mata selamanya. "Ratih, Ratih, tidak Ratih, kamu tidak layak meninggalkan dengan cara ini." Tangisnya pilu perlahan. Dia berpaling dan menatap tajam perempuan itu. "Tidak cukupkah kamu membunuhku hingga kau harus membunuh anakku? Tidak cukupkah kau mengambil rumahku, suamiku, kebahagiaanku? Dasar pembantu laknat!" teriaknya dengan dahsyat. Wanita itu tersenyum sinis. "Kau sudah mati. Menyelamatkan nyawamu saja kau tidak mampu. Bagaimana kau mampu menyelamatkan anakmu?" Memalukan. Tangan sosok itu tergenggam Ratih begitu kuat sehingga ia tidak bisa menghampiri wanita itu saat ini untuk membalas dendam. Aku yang menyaksikan semua ini hanya bisa terenyak. Aku ada, tapi seperti tak ada di sini. Bagai penonton menyaksikan pentas sebuah drama. Tiba-tiba kulihat aktivitas Nyimas di belakang rumah, dibantu dua lelaki membakar jasad gadis itu di tumpukan kayu kering. Bukannya menguburkannya, ia memilih membakarnya. Kemudian memasukkan abunya ke sebuah guci kecil berwarna merah darah. Nyimas berjalan masuk ke rumah dan menyimpan abu Ratih ke dalam peti yang ada di atas loteng, serta mengunci peti itu dengan gembok besar. "Beristirahatlah dengan tenang, Ratih. Aku akan menikmati semuanya tanpa ada halangan lagi," ucapnya dengan tertawa kemenangannya. Nyimas berjalan ke dalam rumah, naik ke loteng, dan menyimpan guci itu di dalam peti. Diminta pekerjanya untuk menggembok dengan gembok yang besar dan kuat. "Aku menang. Akhirnya kamu dan ibumu telah lenyap. Tinggal ayahmu yang jadi targetku selanjutnya, mati. Mengirimnya untuk berkumpul bersama kalian," ujarnya sinis dan senyum puas. Tiba-tiba muncul angin berputar yang menyelimuti Nyimas. Di antara angin itu, aku melihat sosok ibu Ratih yang mencekik leher Nyimas, membuat Nyimas meronta-ronta mencari udara. "Akan kubuat kamu merasakan hidup di neraka yang sebenarnya," terdengar suara ibu Ratih menggema. Putaran angin dan sosok itu terus berputar sampai ke depan pintu loteng. Tiba-tiba suara benda jatuh terdengar. Sekian detik kemudian, kulihat tubuh Nyimas tanpa nyawa di lantai rumah bagian bawah. Mulutnya ternganga, darah mengucur deras dari kepalanya. Tak bersuara, tak bergerak, tak bernafas, menandakan jiwanya terpisah dari raganya. Beberapa saat kemudian, aku tiba-tiba kembali ke sini bersama arwah dan genggaman tangan Ratih. Tolong kuburkan aku dengan layak agar aku bisa hidup tenang, pintanya dengan senyum mengembang di sela wajahnya yang memucat. Nyimas ingin membunuhmu karena wajahmu mirip dengan wajah ibuku. Perlahan, sosoknya menghilang perlahan, semakin bias terbawa angin. Keesokan harinya, akhirnya aku menceritakan semuanya kepada orang tuaku. Mereka merasa bingung karena kami memang baru 3 hari pindah ke rumah ini. Dibantu tukang las, ayahku memotong gembok peti. Dan benar, ternyata di dalamnya ada guci berwarna merah darah yang menjadi tempat abunya Ratih. Kami menguburkan Abu Ratih dengan layak di samping makam ibunya di belakang rumah, mengirimkan doa-doa untuk mereka. Saat meninggalkan makam, kulihat sosok Ratih berdiri dari jendela loteng, tersenyum padaku, senyum penuh kebahagiaan. Hidup selalu ada pilihan, kebaikan dan kejahatan, tak akan lekang oleh apapun. Hanya hati kita dan diri kita yang akan menuntunnya untuk memilih. Hati yang baik dan tulus takkan pernah salah menentukan pilihan. Itulah akhir cerita dari Hantu di Atas Loteng yang ditulis oleh Wien. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.